Iya, 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 iya. Saya dengar pekan ini karena banyaknya masalah dan banyaknya pengaduan terkait dengan bea cukai kemudian yang ada di bandara internasional dengan hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat. Kami di KSP juga Pak Jenderal Muldoko selaku KSP sudah menerima juga banyak perkara itu dan beliau menyampaikan juga kepada Presiden. Saya dengar dalam pekan ini dan insya Allah kami dari KSP juga akan ikut. Mudah-mudahan dipanggil jajaran bea cukai. Oh, dia rapat-rapat evaluasi kan, rapat koordinasi kemudian berdasarkan semua pengaduan-aduan yang dia sampaikan oleh masyarakat. Saya kira itu hanya di kementerian, tapi pasti Presiden akan tahu.